Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai mata kuliah budidaya perikanan dengan topik manajemen pemberian pakan ikan. Sebelum kita melangkah ke topik manajemen pemberian pakan ikan, saya akan memberi sedikit pendahuluan mengenai keadaan uh, akuakultur dunia dan perikanan tangkap. Pada saat ini, terjadi kenaikan permintaan terhadap komunitas laut. Sementara itu, kondisi perikanan tangkap pada saat ini sedang mengalami stagnansi. Oleh karena itu, sebagian besar kenaikan dari permintaan komunitas laut itu hanya bisa dipenuhi oleh aquakultur. Namun, peningkatan aquakultur tidak serta-merta memberikan hasil yang positif. Karena Uh, dengan peningkatan produk aquaculture itu sendiri, terjadi juga peningkatan terhadap kebutuhan pakan, sedangkan biaya pakan merupakan salah satu komponen yang paling penting uh, dalam kegiatan aquaculture, dan uh, pakan itu sendiri masih uh, bergantung kepada tepung ikan yang merupakan sumber daya alam yang tidak sustain. Oleh karena itu, untuk mengefisiensikan... Uh, Kegiatan pemberian pakan pada aquakultur, satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengefisiensikan manajemen pakan, sehingga kita bisa mencapai budidaya yang bisa dilakukan secara berhasil, uh, tepat waktu, dan juga ramah lingkungan. <tuh> ada berapa tipe-tipe pakan alami pakan yang digunakan untuk uh, maaf, ada beberapa tipe-tipe pakan ikan. Ada beberapa tipe-tipe pakan ikan yang digunakan dalam kegiatan akuakultur. Pakan-pakan tersebut bisa berbentuk dalam, dalam bentuk pakan alami, pakan segar, dan pakan buatan. Untuk pakan alami, jenis-jenis pakan alami yang biasa digunakan itu biasanya tersedia dalam bentuk plankton, parifepton, nekton, dan bentos. Untuk plankton itu sendiri, jenis plankton yang biasa digunakan untuk uh, pakan ikan itu terdiri di atas... Uh, mikroalga maupun Satu, dua, tiga. Dari mana? Satu, dua, tiga. jenis plankton yang biasa diberikan itu terdiri dari mikroalga maupun dari zooplankton. Sedangkan untuk pakan segar biasanya terdiri dalam pakan-pakan yang berbentuk rucah. Rucah adalah pakan-pakan yang punya nilai ekonomis yang sangat rendah sehingga tidak digunakan untuk kepentingan konsumsi manusia. Pakan-pakan rucah biasanya berbentuk pakan-pakan ikan-ikan kecil yang merupakan ikan hasil tangkapan maupun cumi-cumi e, yang bisa dipergunakan untuk pakan-pakan induk. Selain pakan alami dan pakan segar, juga ada yang disebut dengan pakan buatan. Pakan buatan terdiri atas dua, pakan yang diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan ikan, ada juga pakan yang berupa tambahan untuk meningkatkan pertumbuhan ataupun kesehatan ikan. <tuh> pakan alami yang umum digunakan adalah zooplankton. Umumnya zooplankton ini digunakan untuk pembenihan ikan. Zooplankton merupakan salah satu jenis pakan yang sangat uh, cocok digunakan untuk pembenihan ikan karena zooplankton mempunyai pergerakan yang kecil, pergerakan yang uh, yang sangat cepat dan juga zooplankton itu memiliki warna yang menarik bagi perhatian ikan. Selain itu Zooplankton juga memiliki enzim, enzim-enzim yang dapat mencerna diri sendiri apabila dia mati ataupun mengurai. Enzim-enzim tersebut sangat membantu pencernaan larva karena seperti yang kita tahu, larva ikan itu pencernaannya belum sempurna sehingga dia tuh masih perlu dibantu oleh faktor-faktor lainnya. <tuh> Jenis plankton yang umum digunakan adalah, antara lain adalah Artemia, Daphnia, Moina maupun Rotifer. Untuk Artemia Plankton ini biasanya ditemukan di perairan laut. Sedangkan Dapnia maupun Moina itu e, ditemukan di umumnya di perairan tawar, sedangkan rotifer bisa ditemukan di perairan laut maupun tawar. Dapnia, Moina, Artemia maupun rotifer dapat dibudidayakan dan langsung diberikan kepada ikan. Starter kultur untuk Dapnia, Moina dan rotifer itu dapat diperoleh dari alam. Jadi kita bisa melihat, mengambil Starter kultur dari alam dengan menggunakan planktonet, kita ambil, kita pisahkan nanti berdasarkan jenisnya, dan nanti kita akan uh, scale up supaya bisa ke bergerak ke kultur skala massal. <tuh> Sedangkan untuk artemia, itu bisa didapatkan dari siste yang pada umumnya sudah bisa dijumpai secara komersial. Kita tinggal membuka, membeli siste tersebut, dan siste tersebut nanti kita tetaskan sehingga menghasilkan nuklir artemia. Apabila dibutuhkan nukle Artemia tersebut bisa di uh, ditumbuhkan lagi, dipelihara lagi sehingga dia mencapai sistem, dia mencapai uh, kondisi Artemia dewasa ya ukurannya lebih besar dibandingkan nauplii Artemia. Proses budidaya plankton ini umumnya dilakukan secara berjenjang, mulai dari kultur uh, secara laboratorium, kemudian di upscale menjadi skala intermediate, sehingga terakhir menjadi skala massal. <tuh> proses kultur secara berjenjang ini dimaksudkan agar kita bisa uh, menghindari adanya inokulan pada setiap kultur yang dilakukan. Apabila kita langsung memelihara pada skala massal, kemungkinan untuk uh, adanya inokulan uh, polutan itu akan maaf, polutan itu akan semakin tinggi. Sehingga uh, yang tadinya kita usahakan untuk membudidayakan Artemia ataupun Daphnia yang ada adalah uh, kopepoda lainnya ataupun uh, polutan lainnya yang tidak diinginkan pada uh, sistem budidaya khususnya di pembenihan metode pemberian pakan yang dilakukan uh, untuk pakan alami zooplankton ini dilakukan secara ad li libitum ad libitum uh, di sini diartikan bahwa pakan alami harus selalu tersedia dalam uh, uh, konsentrasi maupun dalam jumlah tertentu sehingga untuk melakukan itu kita harus mengamati kepadatan pakan alami pada suatu wadah budidaya dan apabila kepadatannya berkurang, kita perlu tambahkan pakan alami ke dalam wadah budidaya pemilihan tersebut. Gambar ini menunjukkan jenis uh, layout bagaimana cara membudidayakan pakan alami baik itu berupa rotifer maupun berupa dapnia ataupun pakan alami lainnya. Pada umumnya. <tuh> Pakan alami yang berupa rotifer itu diberi makan dalam bentuk mikroalga. Dia diberi makan mikroalga sehingga kita harus memelihara mikroalga tersebut sekaligus memelihara rotifer tersebut. Uh, secara kompleks, kalau misalnya untuk sistem yang kompleks kita akan mempunyai sistem-sistem yang mempunyai uh, filter, mempunyai uh, fasilitas untuk men air supaya kualitas air baik. Perlu juga mempunyai sistem-sistem yang uh, menjamin temperatur berada di dalam kisaran yang optimal. Namun, secara sederhana, sistem-sistem <tuh> yang diperlukan bisa berupa sistem pembudidayaan klorela yang dipersiapkan dalam wadah yang berbeda, dan kemudian dilanjutkan dengan sistem pembudidayaan rotifer. Nanti, uh, rotifer yang ada akan diberi makan klorela yang tersedia di uh, kolam budidaya lain. selain uh, zooplankton, pakan alami yang umum dilaku, diberikan uh, pada kegiatan budidaya adalah bentos. Contoh bentos yang banyak digunakan uh, untuk pakan ikan adalah cacing sutra atau sebut juga nembikrex. Cacing sutra biasanya banyak ditemukan di perairan mengalir dengan bahan organik, organik yang tinggi. Uh, pada umumnya cacing sutra itu masih didapatkan di alam, jadi ada pengumpul-pengumpul yang mereka bisa mencari di di sungai maupun di parit-parit, mereka ngumpulin, nanti pengumpul itu akan menjual cacing sutra tersebut ke ke petani-petani atau pemudi-budidaya Namun, akhir-akhir ini ada upaya untuk membudidayakan cacing sutra tersebut sehingga tidak perlu mengandalkan dari hasil tangkapan alam. Penggunaan cacing sutra pada umumnya dilakukan pada fase pendederan. Jadi pada fase pendederan ikannya sudah cukup sudah lebih besar dibandingkan fase pembenihan, namun ikan tersebut masih tidak bisa uh, memakan pakan buatan secara uh, menyeluruh, sehingga perlu diberikan asupan cacing sutra yang dicacah secara halus dengan menggunakan pisau lalu disebar langsung kepada ikan. Nah, setelah, mema mem setelah membahas mengenai pakan alami, kita akan membahas mengenai pakan segar. Pakan segar itu biasanya diberikan kepada sistem budidaya yang di laut, di KJA, marikultur, budidaya kerapu, budidaya kakap, itu beberapa menggunakan pakan rucah. Cara definisi, rucah itu merupakan ikan-ikan pelagis, hasil tangkapan yang memiliki nilai ekonomis yang rendah. Jadi ikan-ikan tersebut tidak digunakan untuk konsumsi ikan, konsumsi manusia maksudnya, dan ikan-ikan uh, tersebut nilai secara harga itu murah, sehingga bisa digunakan kepada ikan-ikan uh, kerapu uh, budidaya. <tuh> ikan lucah itu umumnya digunakan untuk pemeliharaan ikan-ikan karnivor, -ikan laut seperti kerapu maupun kakap. Dan penggunaan ikan lucah ini dinilai sudah mulai dikurangi, karena berpotensi potensi meningkatkan penyebaran penyakit ikan. Ikan-ikan uh, lucah -ikan juga dianggap, tidak efisien pemberiannya karena ikan-ikan uh, tersebut sebagian terutama di daerah-daerah pesisir ikan-ikan tersebut masih dikonsumsi oleh manusia. Walaupun nilainya nilai ekonominya rendah ada beberapa nelayan-nelayan uh, yang masih mengkonsumsi. Jadi ada konflik kepentingan juga dengan uh, penggunaannya sebagai pangan untuk manusia. Dan uh, selain ikan rucah, selain uh, pakan segar ada juga pakan buatan. Pakan buatan merupakan jenis pakan ikan yang paling umum digunakan untuk budidaya. Pakan buatan dapat dibagi menjadi dua jenis, satu pakan suplemen dan dua pakan formulasi lengkap. Pakan suplemen biasanya e, berbentuk satu jenis nutrisi yang diperlukan, misalnya untuk e, meningkatkan kesehatan ikan, atau meningkatkan pertumbuhan, atau meningkatkan masu, nafsu makan, sedangkan pakan formulasi lengkap biasanya memiliki nilai nutrisi yang sudah lengkap untuk kebutuhan e, pertumbuhan ikan. Pakan buatan terdiri dalam berbagai bentuk, uh, diantaranya adalah pakan kering seperti bentuk pelet, flake, crumble uh, maupun pakan basah seperti uh, berbentuk baso atau pasta. Pakan kering itu penggunaannya lebih uh, mudah karena dia dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama penyimpanannya proses penyimpanannya gampang, proses transportasinya juga mudah sehingga pakan kering itu lebih diminati oleh petani-petani e, ikan. Sedangkan pakan basah e, umumnya berbentuk adonan, bola atau pasta itu biasanya perlu dipersiapkan sebelum pemberian pakan. Jadi bahan-bahan e, dicampur, diberi air sampai berbentuk adonan dan nanti langsung diberikan kepada ikan pada saat uh, itu juga. Jadi pakan-pakan basah ini tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Bisa disimpan di lemari es namun itu memerlukan uh, biaya tambahan lagi. Pakan-pakan kering dan pakan basah ini biasanya pemberi uh, ukurannya itu disesuaikan menurut bukan mulut ikan. Jadi makanya ada bentuk-bentuk seperti pelet, flake dan crumble. Uh, biasanya untuk flake dan crumble itu untuk ikan-ikan pendederan, untuk ikan-ikan yang ukurannya masih juvenile. Sedangkan pelet itu bisa digunakan untuk ikan yang uh, mulai dari juvenile sampai ikan-ikan yang udah dewasa dan ukurannya besar. <tuh> pakan buatan dapat juga dibuat secara mengapung maupun tenggelam. Uh, jadi kita bisa mengatur densitas dari pakan tersebut dengan uh, dengan menambahkan uap air ke dalam proses uh, pembuatan pakannya, jadi dengan adanya uap air, nanti setelah kering itu pakannya bisa berbentuk berongga maupun berbentuk padat. Untuk yang berbentuk berongga, dia akan mengapung, sedangkan yang padat dia akan tenggelam ke dasar. Pemberian pakan buatan dapat dilakukan secara dua cara, ad maupun restricted. Pemberian secara ad itu berarti pakan diberikan sampai sekenyangnya, sampai ikan kenyang. Uh, kriteria yang menunjukkan ikan kenyang misalnya ikan nggak mau lagi makan biasanya kan ikan kalau misalnya lapar dia akan ke permukaan kalau misalnya udah nggak ada ikan lagi yang di permukaan udah uh, ataupun ada pakan-pakan banyak yang bersisa di dasar perairan itu biasanya ikan tersebut udah diindikasikan kenyang uh, selain kenyang bisa juga dilakukan pemberian pakan bisa juga dilakukan secara restricted restricted itu artinya kita hitung kebutuhannya berapa sampai dia mencapai ke pertumbuhan yang diinginkan. Pada pemberian pakan yang restricted, kita harus mengetahui feeding rate yang diinginkan. Jadi contohnya di kolam itu ada ikan yang biomasanya sekitar 100 kg. Jadi semua ikan kalau ditimbang itu 100 kg. Kita tahu bahwa feeding rate yang digunakan adalah 5% sehari. Maka pemberian pakan yang dilakukan apabila kita lakukan pemberian pakan dua kali sehari, kita harus e, menyediakan setidaknya sekitar 2,5 kg pakan setiap pemberian pakan untuk satu kolam tersebut selama satu hari. Jadi kita bisa menghitung kebutuhan pakannya nanti kalau misalnya kita melihara selama e, tarolat 30 hari, kita bisa menghitung dari hasil perhitungan dibawa, ya, di bawah yang disebutkan berapa kebutuhan pakan total. Nah, Uh, setelah kita mengetahui jenis-jenis pakan yang biasa digunakan dan kita juga mengetahui bahwa ada pakan jenis alami, ada pakan segar dan ada pakan jenis bu uh, pakan buatan yang juga penting adalah mengetahui mengenai manajemen pemberian pakan yang efektif uh, contoh manajemen pemberian pakan yang efektif adalah seperti yang ditunjukkan pada uh, ilustrasi uh, seperti ini jadi pada SIBES, SIBES itu sejenis kakap. Itu bisa terlihat bahwa dia awal-awal diberi makan rotifer. Setelah itu dia sampai ke hari 15, 15 hari setelah menetas, dia akan diberi makan antara rotifer, perpaduan dari rotifer, dan artemia. Setelah hari ke 26-an, sekitar 26-an, di diilustrasi. E, akan diberikan pakan artemia full, terus dari situ akan dikombinasikan e, antara artemia dengan crumble, pakan buatan crumble, dan pada hari ke 65 setelah menetas, itu akan mulai dikasih e, pelet. Pelet contoh pemberian penakan lainnya juga di, e, bisa dilihat di, pada kepentingan bakau, jadi pada stadia. Zoya 1 itu masih pakannya masih pakan alami berupa nanokloropsis uh, mikroalga. Setelah itu uh, di pada Zoya 1 dan Zoya 2 kombinasi itu Zoya 2 kombinasi antara mikroalga dan uh, rotifer. Setelah itu Zoya 3 nanti akan diberikan uh, nauplii artemia. Zoya 5 itu akan diberikan eh uh, Nopi Artemia dan uh, Megalopa itu akan diberikan uh, Artemia dewasa. Nah, nanti pada saat memulai fase instar itu akan diberikan berupa wet feed, yaitu berupa ikan maupun kerang-kerangan yang digulung, digiling sehingga berbentuk seperti adonan. Untuk manajemen pemberian pakan pada ikan seperti yang lihat pada tabel uh, ilustrasi yang diberikan ini pada ikan mas dengan seiring bertambahnya bertambah ukunya ukuran, pemberian pakannya juga semakin jumlah yang diberikan pakan itu semakin semakin sedikit. Misalnya, pada ukuran lebih kecil dari 5 gram, persentase pemberian pakan hanya 6%. Sedangkan pada ukuran yang lebih besar 5 sampai 20 gram itu berkurang menjadi 5% dan pada ukuran 20-50 gram itu menjadi 4% sampai dengan pada ukuran 300 sampai dengan 1 kilo itu pemberian pakan hanya 1,5% dari bobot e, biomasa. Selain selain ukuran ikan, hal-hal e, yang mempengaruhi lainnya juga adalah temperatur. Bisa dilihat pada tabel yang sama, apabila temperaturnya lebih kecil dari 17 derajat celcius, temperaturnya dingin, dia hanya diberikan 6%. Persen pada ukuran uh, 5 gram. Sedangkan seiring dengan peningkatan temperatur, jumlahnya yang diberikan juga bisa semakin besar. <kuh> sampai uh, pada ukuran uh, 5 gram, apabila temperatur mencapai lebih dari 26 derajat Celcius, kita bisa memberikan sampai dengan 19% persen dari uh, biomasa per hari. Hal yang sama juga bisa dili dilihat dari tilapia. Pada tilapia bisa dilihat apabila ukuran ikan di bawah 10 gram, feeding rate-nya hanya 9 sampai 7 persen dari biomass per hari. Sedangkan apabila ukurannya mencapai dengan 100 gram, itu feeding rate hanya 5 sampai 3 persen biomass per hari. Untuk udang pun sama. Untuk udang, untuk uh, uh, udang dengan ukuran up to P30 itu uh, pemberian pakan hanya 25 sampai 20 persen biomass per days. Sedangkan apabila udangnya semakin besar, feeding rate-nya pun semakin mengecil sehingga pada ukuran 20 gram sampai dengan market size kita akan memberikan sekitar 5 sampai 3 persen biomass per hari. Jadi uh, pemirsa khususnya anda mahasiswa universitas terbuka dimanapun anda berada Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga materi tadi bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu!